Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melepas komputer tanpa palu ya. Jadi kita cukup menggunakan as apa ini bekas shock ya, bekas shock depan. Ini akan kita gunakan untuk melepas komputer atas dan bawah. Jadi caranya kita masukkan ya, seperti ini dari bawah. Nah, lalu kita dorong ke atas. Seperti ini, tidak usah terlalu keras ya, seperti ini saja, tapi harus rata ya, jadi seperti ini depan, belakang, depan, belakang, seperti itu ya, kalau perlu kanan, kanan, kiri, seperti itu ya, kita coba, ini nah, sambil kita lihat, ini komputernya keluarnya harus rata ya. Kalau nggak rata itu dilepas itu keras ya. Kalau rata cukup pelan saja seperti ini, dia sudah lepas. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, dia lepas ya. Nggak perlu tenaga. Tenaga terlalu besar maksudnya, jadi cukup pakai sedikit tenaga saja. Oke, kita coba yang bawah ya. Nah, itu yang bawah. Ini juga sama, kita masukkan pipanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lepas pelan-pelan ya. Ini ada levelnya. Kita coba. Ini kalau pakai palu dia kadang malah miring ya. Kalau miring itu keras gitu ya. Jadi kita dorongnya itu tidak usah terlalu keras ya. Ini cukup kita jatuhkan seperti ini. Nah, pelan sekali ya. Jadi kita tidak usah dorong, tapi kita cukup kita lepaskan asnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lebih mudah, kita lihat. Ya, dan di sini juga bersih ya, bekasnya itu tidak ada apa itu namanya, tidak ngegram-ngegram gitu ya. Biasanya dia itu menggerus ini ya, kalau miring itu, kalau pakai palu biasanya menggerus ini. Ini bersih ya. Nah, bersih. Jadi untuk pemasangan nanti mudah, tidak keras juga. Oke. Oke, cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.